Sebelumnya, harga ayam potong di tingkat pedagang selalu stabil atau bertahan di harga Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilonya. Namun di penghujung bulan Oktober ini, harga ayam potong justru mulai turun. Meski demikian, turunnya harga ayam potong saat ini untuk penjualan cenderung tidak terlalu ramai. Salah satu pedagang di Pasar Tangguh Raja Ilir, Ahmad Rifai, mengatakan, naik maupun turunnya harga ayam potong, ia tidak mampu berbuat banyak. Sebab yang terpenting bagi pedagang, stok ayam potong selalu tersedia di tingkat agen. 28 turunnya. Kemarin sempat 30 ya? Sempat 30 lebih lah, 31. Ini murah, ini pasokan banyak? Pasokan banyak, pasaran agak kurang, agak sepi. Hal senada juga dikatakan pedagang lainnya, Abdullah, yang mana jika di Pasar Parit 1 ayam potong di harga Rp33.000 per kilonya, namun saat ini mulai turun di harga Rp30.000 per kilonya. Itu berarti harganya harga-harga termasuk murah itu seperti apa? Murah lah sudah. Murah ya. Ini sebelumnya sempat berapa Bang kalau dulu tuh kemarin? 36. 36 ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.